Oke teman-teman, jadi ini saya ada di lokasi tempat Yani sering tidur atau nongkrong. Ini saya dengan Bapak, Pak siapa Pak? Pak Sokir. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak. Iya. Ini si Yani ini biasanya sering tidur di sini? Iya, tidur sini. Tidur sini, tiap hari? Iya, kadang-kadang tidur sini, kadang-kadang di lapangan. Oh, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di lapangan. Oh ya Pak, tadi kan saya menemukan lem Ibon di dalam kantongnya. Itu memang sering dihisap sama dia? Sering, kalau saya tahu. Jadi Bapak sering lihat gitu? Sering lihat. Oh, jadi teman-teman dia itu memang masih sering hisap lem itu teman-teman. Sudah saya bilangin jangan beli molom dengan buat beli masih. Sering dibilangin, tapi masih. Ya, jadi sering dibilangin tapi masih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel Bang Ego nih. Hari ini Bang Ego lagi ada di Pondok Gede, Bekasi. Jadi beberapa hari yang lalu, Bang Ego tuh nonton kontennya Bang Perry. Nah, yang konten tentang si Yani. Jadi dalam kontennya itu, si Yani udah terlantar lagi teman-teman. Udah nggak keurus lagi. Karena si Yani katanya ada di daerah Jakarta, Bekasi. Jadi Bang Ego searching nih, nyari di YouTube. Ternyata ada salah satu YouTuber yang ngeliput si Yani tersebut. Nah, di situ Bang Ego tonton kontennya sampai selesai. Dan ternyata YouTuber tersebut menyebutkan alamatnya. Alhamdulillah hari ini Bang Ego udah sampai ke lokasi Yani tersebut. Dan alhamdulillahnya juga si Yaninya ada di situ teman-teman, lagi duduk. Bang Ego nggak tahu dia ngapain di situ. Entah dia ngelem atau apa, Bang Ego nggak tahu. Kita samperin dulu, kita silaturahmi dulu, kita perkenalan dulu sama si Yani. Soalnya Bang Ego belum pernah sama sekali ketemu si Yani langsung gitu teman-teman. Kita udah bawa nasi gitu. Nanti kita coba buat dekatin si Yani. Semoga si Yaninya nerima kita dengan baik gitu teman-teman. Oke? Nah, itu dia teman-teman. Assalamualaikum. Hey. Ngapain di sini? Hah? Apa? Nunggu maghrib. Kenalin dulu, namaku Bang Ego. Nah, jadi ini Kak Yani ya. Kita panggil Kak Yani kan namanya? Yani kan? Nah, jadi Kak Yani ini Bang Ego pernah lihat ada di YouTube. YouTube-nya Bang Perry. Hari ini Bang Ego nyamperin Kak Yani karena Bang Ego ngelihat kalau Kak Yani udah terlantar lagi di sini. Kenapa kabur lagi? Kemarin bukannya udah di rumah saudaranya? Hah? Waduh. Ini ngerokok nih. Kamu ngerokok? Ngerokok juga? Ngelem? Ngelem juga? Enggak? Ngelem itu ada kalanya di kantong. Ngelem? Oh, masih ngelem teman-teman. Dulu memang dia sempat ngelem. Kamu masih ngelem? Coba lihat, coba buka mukanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Coba buka. Mau ikut saya enggak? Kamu mandi tapi. Mandi ikut saya. Ntar saya bersihin, mau enggak? Kenapa? Mau sampai kapan di sini? Hah? Coba lihat mukanya, coba lihat. Ini mukanya dulu kebakar ya? Sempat kebakar teman-teman. Mukanya dulu tuh kebakar. Menurut ceritanya kalau enggak salah, itu kebakar ya? Kebakar gara-gara kenapa? Enggak mau jawab ya? Kamu kenapa masih ngelem? Coba berdiri dulu ya nih, berdiri, berdiri. Coba berdiri dulu. Coba yuk. Bentar, bentar. Berdiri dulu. Berdiri. Hei, lemnya disembunyiin. Gak boleh disembunyiin. Santai, sama saya santai, tenang, oke? Coba lihat, lihat, lihat. Coba lu, keluarin dulu, keluarin. Keluarin, keluarin. Keluarin. Nah, single lem nih.
Ini masih ngelem. Mau sampai kapan kayak gini? Hah? Ngelemnya mau sampai kapan? Kasian loh. Bang Ferry udah capek-capek ngurusin kamu dulu. Tapi pas kamu ke Jakarta kamu masih ngelem. Enggak kasian mah Bang Ferry? Sampai sekarang kamu masih ngelem. Kamu di, kalau dikasih uang belinya lem gitu? Dikasih. Hah? Dikasih. Ini dapat dari mana? Dikasih orang. Dikasih orang? Siapa? Gak tahu. Teman-teman. Ini lem ini. Jadi sering di sini, Pak? Tidur sini. Kamu tidur sini terus? Rumah kosong. Ini saya bawa ini. Gak boleh lagi. Ini gak boleh ini, teman-teman. Sini. Yani. Yani umurnya berapa sih? Umur kamu berapa, Yani? Enggak tahu. Gini, Yani, aku kasih tahu ya. Kamu tahu enggak efek dari ini kamu ngelem? Tahu enggak? Kalau kamu ngelem, pas kamu ngisap itu memang kamu ngerasa kayak wah, terbang mungkin kali ya. Terbang mungkin. Tapi ketika kamu udah keseringan, udah candu ini, saraf kamu tuh rusak, putus, ujung-ujungnya kamu gak nyambung lagi ya nih. Kalau kamu keseringan gini, gak bagus buat kesehatan kamu, apalagi pikiran kamu. Ujung-ujungnya kamu kayak gini, ada orang yang mengurus kamu gak mau. Aduh, ini gimana ini? Tidurnya di mana kamu? Om ganti baju baru mau nggak? Ikut Om bentar. Ganti baju baru, celana baru, semuanya baru. Kamu mau tidur sini nggak apa-apa. Yang penting ganti baru dulu. Ini udah bau nih. Makan udah belum? Belum. Ini makan dulu, makan dulu. Makan sekarang ya. Makan, makan, makan dulu. Saya bukain. Aduh, ya Allah. Kamu nggak boleh ngelem lagi. Nanti saya pantau kamu tiap hari kesini. Saya keamanan daerah sini, Bekasi saya. Saya dinas sosial saya ini. Jadi ngikut ya, kata saya. Jadi dinas sosial saya. Cuci dulu, cuci dulu, cuci, cuci. Udah bersih itu, belum itu, cuci lagi, cuci lagi. Kita nggak bawa air lagi. Ada jual aku agak ya? Ya Allah, Yani, Yani. Om tuh sering nonton kamu di kontennya Bang Ferry. Dari awal kamu di mana tuh? Di Batam, Om udah nonton. Sampai kamu di sini pun Om nonton. Teman-teman, kalau boleh tahu, mungkin ada teman-teman yang tahu, si Yani ini punya keluarga di sini nggak sih? Tunggu sini ya, saya beli akuan dulu ya. Makan. Iya. Apa? Aqua, saya beli aqua dulu. Mau kan aqua? Tunggu sini. Nah. Minum. Jangan ngelem lagi. Pokoknya saya nggak mau tahu, jangan ngelem lagi. Besok saya kesini lagi, ya. Besok saya bawa baju baru, ya. Ya. Ngikut aja bentar. Niat saya baik, ya. Ya. Makan, makan. Nah, minum, minum. Minum loh. Ya Allah. Makanlah, makan, makan. Jangan malu-malu. Aduh, teman-teman, kasihan banget ini. Udah makan, gak apa-apa. Jangan malu-malu sama Om. Ini, ya Allah, ngelem aja. Ini harus dimusnahkan ini. Lem ini harus dimusnahkan. Ngelem, ngerokok. Waduh, bung. Mau kemana nih, bung?
sama lu makan-makan aja, enggak usah ditutup makan ya. Enggak apa-apa, sama Om biasa ya. Hah? Enggak mau dia. Udah jangan. Kamu habis kena kucing kamu makan ntar. Udah makan-makan dulu. Kasihan lihat kamu tuh. Om tuh ngikutin kamu dulu dari awal. Yang waktu sama Bang Ferry di Batam. Om tonton kamu. Sampai sekarang pun Om bisa ketemu kamu. Kamu masih kayak gini. Apa mau pulang ke Batam lagi? Hah? Mau ke Batam lagi enggak? Kenapa? Mau ke Batam lagi? Kenapa? Ini minum. Sus, minum dulu. Ya Allah. Ya. Minum Kak katanya. Tahu nama aku enggak? Hah? Kenalan dulu lah biar kita temenan. Salam dulu. Ego. Coba sebut siapa? Bang Ego, mantap. Bang Ego. Nah. Bang Ego itu Singgi. Singgi. Kak Singgi. Nanti kalau kita datang sini lagi jangan kaget gitu ya. Kita udah kenalan, udah temenan ya. Sohib kita. Salam dulu, tos dulu. Tos sohib dulu. Gini lah. Ah, mantap. Ya Allah. Makan dulu, habisin dulu. Besok mandi ya. Ikut Om. Enggak, kita mandi dari sini aja. Ganti baju baru. Udah. Ini kuku-kuku Om mau potongin semua biar bersih ya. Ya. Om niat Om baik, enggak ngapa-ngapain kamu kok, aman aja. Yang penting kamu bersih ya. Ya. Ya gitu dong. Ya Allah, Dek. Aku enggak tahu ini lebih tua dari aku apa enggak, teman-teman. Tapi ya aku kasihan lah niatnya. Besok kita ganti baju baru ya. Enggak apa-apa. Udah, ininya kita ganti baru, bajunya baru, besok celana baru. Biar kamu enggak gini lagi, kasihan kamu tuh. Nah, ini gatal-gatal karena udah lama enggak mandi. Kamu harus mandi dulu. Kenyang? Apa? Makan? Iya, makanlah. Biarin. Biar sini Om ituin. Dia baru udah makan nih. Ini Om buang ini. Jangan ngelem lagi. Besok Om mau kesini, kalau kamu masih ngelem, bahaya nanti. Ini kamu juga ngerokok ya? Cewek masa merokok? Coba lihat ini. Apa? Ini apa nih? Batu-batuan. Batu-batuan. Coba lihat kak. Nah, ini ada tatonya. Coba lihat nih. Coba sini guys. Ngeri kali wah. Kapan buat ini? Gak tahu. Kapan kamu bikin ini? Dulu. Udah lama. Ini luka. Ini kebakar juga. Iya. Coba. Ya Allah, Dek. Bentar, tutup. Coba Om buka. Om lihat mukanya. Bentar buka dulu. Gak apa-apa. Ini yang mas udah sembuh belum? Coba lihat, maaf ya. Yang masih luka yang mana? Udah sembuh semua? Nah, teman-teman. Nih. Kasihan banget ya Allah. Dulu itu lebih parah ya, Dek. Lebih parah banget sampai kayak bernanah gitu. Maaf ya, bernanah ya. Tapi sekarang udah lumayan lah, udah kering gitu.
Tapi ya namanya gini teman-teman, kasihan. Kamu cewek, udah tuh kamu terlantar di jalan. Ada yang ganggu nggak? Ada yang ngegangguin nggak? Pokoknya besok Om nggak mau tahu, Om datang sini lagi, kamu harus mandi. Ntar Om bawa baju baru, celana baru, kerudung baru, mandi ya. Ya? Woi, janji dulu sini tangannya. Sini tangannya dulu. Bentar. Janji ya. Tenang sama Om, Om lihat Om baik. Pokoknya ya Allah. Mau nggak ikut Om? Kenapa nggak mau? Ya udah besok pokoknya itulah, mandi ya. Kamu jangan ngelem lagi ya. Besok saya datang sini, kalau kamu masih ngelem, saya telepon dinas sosial sini. Dinas sosial sini dekat sama saya. Sering ngangkut-ngangkut orang kalau ngelem gitu. Jadi jangan ngelem lagi. Jadi kalau ketahuan sama saya, nanti kamu bisa diangkut. Ya? Jadi kalau kamu mau aman, gak usah ngelem lagi ke depannya. Apa kamu mau di yayasan? Mau gak di yayasan? Ini kita bakal cari caranya dulu teman-teman. Gimana nih? Biar Kak Yan ini bisa lebih baik, gak di sini lagi gitu. Ini kan terlantar ini. Kamu makan dikasih orang? Uang dapat dari mana uang ini? Bapak-bapak. Bapak-bapak ngasih? Dikasih orang teman-teman. Ya, pokoknya gini teman-teman, bantu doanya biar kita bisa bantu Kak Yan ini teman-teman. Biar lebih baiknya gimana? Udah ini. Minta doanya biar kedepannya Kak Yan ini lebih baik teman-teman. Kita mau cari cara dulu gimana nih. Soalnya kok kamu malah ketawa? Hah? Hei. Ya, ini kukunya ya. Kukunya udah panjang semua nih. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Nah, sampai jumpa besok lagi.